Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel XX Sutan. Oke teman-teman, untuk kali ini masih di seputaran barang-barang bekas. Barang ini bisa bermanfaat kembali dan bisa kita buat menjadi barang yang antik dan sangat kreatif. Ini ide cemerlang yang sangat luar biasa. Oke teman-teman, untuk selanjutnya ini kita manfaatkan sarang kipas angin yang sudah tidak berguna lagi alias rusak. Jadi akan kita manfaatkan supaya lebih berguna. Oke teman-teman, untuk pertama-tama kita potong dulu ini sisanya kemarin untuk video yang kemarin, dan ini kita potong menjadi separuh. Kita potong separuh alias 50% kita manfaatkan, kita pakai. Kita potong dulu memakai gerenda ya, agar lebih cepat prosesnya. Oke, ini sudah kita potong. Kita rapikan dulu. Tapi teman-teman jangan lupa, ini kita potong ya. Kita potong lagi ujungnya yang ada besinya, ini kita potong. Nah, kita potong di sini sampai semuanya terpotong. Oke, kita potong ya. Tetap memakai gerenda lagi agar cepat. Oke, teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya, supportnya, untuk like, komen, dan juga subscribe serta men-share video ini kalau video ini sangat bermanfaat. Oke, setelah terpotong kita bengkokkan sedikit. Seperti ini kita bengkokkan semua ya. Mohon komennya teman-teman, agar kami bisa memperbaiki kualitas video kami menjadi lebih bagus lagi. Semoga tip barang bekas ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Khususnya ini ide kreatif, ide cerdas, ide cemerlang, khususnya untuk para penjual gorengan. Ini sangat bagus sekali. Kalaupun untuk rumah tangga juga itu bisa, karena ini sangat bermanfaat sekali. Oke, kita malkan atau kita cetak di wajan ya, seperti ini. Kemudian ujung-ujungnya kita masukkan di gagangnya agar nanti tidak lepas. Kita bengkokkan. Kita bengkokkan seperti ini ya, agar dia tidak lepas. Dan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah memberikan supportnya, like, komennya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan beserta keluarganya dan dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang selalu penuh dengan barokah. Oke teman-teman, kita bengkokkan ini seperti ini sehingga semua menjadi bengkok agar nanti bisa mengunci ya. Oke, setelah semuanya bengkok di sini, nanti kita potongi lebih pendek. Ya, dipotongi pendek seperti ini agar menjadi lebih rapi. Cukup kita potong dengan tang saja ya, agar lebih mudah. Semoga video-video kami
dari memanfaatkan barang-barang bekas ini akan menjadi motivasi untuk teman-teman sekalian untuk selalu berkreasi dan kreatif dalam mengarungi kehidupan yang sekarang serba sulit. Dan ini ide irit juga bisa masuk. Oke, sudah kita bengkokkan, kita coba pasang ya. Nah, kita pasang ini seperti ini, mantap sekali ini teman-teman ya. Mantap sekali. Ini tujuannya agar kita terbebas dari sisa minyak ya. Namun sebelumnya teman-teman jangan lupa ya dicuci sebelum dipakai. Ya, ini sudah bersih. Insya Allah sudah higienis. Mantap. Kemudian kita coba akan menggoreng. Nah, untuk pertama wajan kita tangkringkan di atas kompor seperti ini. Kemudian sebelum api dihidupkan, ini kita pasang di atasnya seperti ini. Kemudian baru api dihidupkan. Setelah api dihidupkan, apa yang mau kita goreng, silahkan digoreng. Kemudian setelah digoreng, setelah kering, maka bisa ditangkringkan di atas kawat-kawat itu tadi ya, agar minyaknya lebih bermanfaat, karena jatuhnya masuk ke dalam wajan lagi dan gorengan itu akan selalu hangat ketika akan menggoreng lagi. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga ini menjadi support teman-teman untuk menjadi lebih kreatif, bisa memanfaatkan barang-barang di sekitar kita yang barang bekas pun akan menjadi berkualitas kembali. Oke teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan. Sekiranya saya cukupkan di sini dulu. Terima kasih. Akhirussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dulu bang.